Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pemakaian untuk kamera Kogan ya. Kogan ini yang WiFi ya, yang sudah WiFi. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe dulu channel saya biar bisa mengikuti tips-tips yang lain. Nah, kalau kita suka berpetualang ataupun touring, kayaknya wajib untuk ngevlog ya pakai kamera ini. Mungkin ini yang untuk harga low end atau harga yang terjangkau ya. Kita kasih dulu ya memorinya, jadi ini menghadap ke depan ya kuningannya ya. Kita pencetnya agak dalam memang. Nah, sampai bunyi tik tik. Nah, selanjutnya kita nyalakan tombol depan ya. Tombol depan ini kita nyalakan ya, sampai nyala biru ya. Nah, langsung muncul Kogan. Nah, ini ya, ini sudah settingan otomatis ya. Nah, sudah otomatis merekam. Nah, kita ini pada mode standby video ya. Nah, kita pencet lagi ini ya, atau pada saat ini kita pencet ini akan muncul nyala WiFi ya, dan ini passwordnya ya, ini passwordnya. Nah, ini untuk kembali lagi kita pencet yang atas ya. Nah, kemudian kita pencet yang depan lagi, tombol depan. Nah, ini berubah jadi foto ya. Nah, ini untuk mengambilnya ya, yang atas. Oke. Nah, kemudian kita pencet lagi ini depan. Nah, ini menjadi pilihan ngelihat foto ya. Baru sekali lagi. Nah, ini pilihannya ya. Ini di sini ada pilihan resolusinya ya. Yang atas ada resolusinya. Nah, ini ekspor ya untuk keseimbangannya. Nah, pencet atas. Nah, ya. Kemudian oke. Nah, ini untuk merekam audionya saja. Kemudian ini untuk memberikan apakah mau dikasih tanggal atau enggak di fotonya. Kemudian ini untuk ukuran foto ya. Kemudian ini kualitas gambarnya. Ada ISO-nya juga. Nah, ini ada anti-shaking atau stabilizer ya. Nah, ini untuk pengaturan keseimbangannya. Kemudian ini frekuensinya, ini frekuensi untuk suaranya ya. Nah, ini untuk mengatur apakah langsung mati atau tidak ya. Misalnya, nah, ini 1 menit nggak digunakan dia langsung mati ya. Kalau misalnya off berarti nggak ya. Nah, misalnya kayak gini off. Nah, ini 1 menit. Nah, ini bahasanya ya, bahasanya bahasa Inggris saja. Nah, ini ada suara beep ketika untuk merekam video ya. Kalau dihilangkan bisa. Kemudian ini untuk mengatur tanggalnya. Ini untuk mengatur misalnya kita mau mengambil gambar melalui mobil ya. Nah, ini WiFi-nya, ini passwordnya bisa diatur. Nah, ini untuk menghapus ya. Nah, ini untuk mengformat isinya ya, semuanya. Nah, ini untuk mengembalikan ke pengaturan awal ya, pengaturan pabrik ya. Nah, sudah ya, kembali lagi. Nah, kalau mau kembali lagi, pencet ini depan lagi ya. Oke, sekian dulu ya. Oh iya, lupa. Baterainya ini di bawah ya. Nah, ini baterainya. Jadi ini udah ada WiFi ya dari Kogan ya. Oke, paling sekian dulu ya. Jangan lupa subscribe ya channel saya.